Oke. Malam para operator. Kali ini datang servisan TV jenis LED Toshiba 32 in. Tipe dan modelnya 32P 1400 VJ sebelah sini pecah, bentuk hampir horizontal pecah ke sini, gambar gelap, suara ada, panelnya ini pecah. Tes coba. Nah, ini suara ada. Ada ya. Bahkan juga mungkin intervensi dari otoritas terkait juga menjadi isu yang penting untuk di. Parah, Bray. Kalau dicek sudah satu lampunya, ini copot. Ini nggak sesuai. Cek dulu lah satu-satu. Lepas. Tipe lampunya 3 pol. Menggantinya. Baru pesen, baru datang. Cek. Oke, setelah dilakukan pembersihan papan PCB lampu backlight-nya, tinggal dilakukan penggantian. Seperti ini. Tinggal dipotong-potong, dimodif. Ini LED backlight-nya baru ya. Biar terjamin kualitasnya. Ini baru 30. Dipotong-potong. Setelah dipotong-potong seperti ini. Nah, setelah dipotong-potong jadinya seperti ini, Bray. Nah, setelah dipotong-potong bawahnya kasih selotip anti panas ya, biar nanti yang di
bawah sini nggak sop, nggak konslet gitu. Jadi bawahnya yang ini harus pakai selotip. Kalau ada selotipnya, selotip anti panas kayak gini. Tinggal dipasin posisi lampu LED-nya. Pasin dulu. Sudah dipasang. Sudah dipasin. Jangan sampai terbalik ya, anoda sama katodanya. Jangan sampai terbalik. Ini pemasangannya seri. Lampu LED-nya 6 buah. Berarti satu slot ini 3 kali 6 berarti 18 volt satu slot ini. Tinggal dicoba. Nyala ya. Udah nyala semua. Berarti kalau 3 slot gini, kalau disusun secara seri, semuanya membutuhkan voltase atau tegangan sekitar 54 volt gitu, Bray. Coba dipasang ke TV-nya. Lampu, posisi lampunya. Oh iya, sekedar tambahan ya, kalau punya plat aluminium bisa ditambahin belakangnya pakai plat aluminium supaya menyerap panas ya. Kalau punya plat aluminium seperti ini, plat aluminium, soalnya ini body TV-nya ini plastik ya. Kebanyakan model sekarang plastik kayak gini, jadi kurang ini apa, tidak menyerap panas kayak gitu ya dari lampu backlight ini. Itu kelemahannya, jadi keseringan lampunya rusak gitu ya. Supaya lebih aman, coba pakai plat aluminium model kayak gini, tambahin lah kalau ada. Sini aluminium. Oke, tinggal dipasang, coba. Oke, sudah dipasang. Lampu backlight-nya ya, LED backlight-nya sudah dipasang. Tinggal dicoba. Nah. Nyala. Konsentrasi Anda dalam berkendara dan juga selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Pemirsa, karena musim hujan tidak dapat diprediksi, cahaya bagi lampu Anda kendaraan roda 2 sebelum bepergian untuk menyiapkan jas hujan Anda, terutama yang bukan cukup berjenis merata, ya. Dan kendaraan roda 4 untuk memeriksa kembali apakah wiper, ban, dan lampu Anda dalam kondisi prima. Untuk informasi terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau juga di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam terima. Kembali ke studio, silahkan Mirfa. Tapi ya, sayang, atas laporan langsung Anda panelnya Polri Jakarta. Pecah. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya, di mana wahana piang lala yang beroperasi tapi saat kata yang punya nggak apa-apa, Jakarta, saya tiba-tiba pasang aja dulu sambil nunggu dan nyaris membuat jatuh panel. Polisi masih dalam penyelidikan gitu ya, berkebab insiden ini dan menghentikan operasi piang lala untuk sementara waktu. Ya. Coba pasang panel pecahnya. Sudah. Oke, sudah dipasang panelnya. Coba dites pakai panel.
Nah, kelihatan sekarang jelas ya yang pecahnya, bagian layar panel yang pecahnya. Nah, ada juga terakhir di atapani itu kan. Sayang sekali. Juga, mudah-mudahan nanti dapat ya. Menurutnya, adanya TNG bisa membantu para karyawan untuk penghasilan pas-pasan. Selain itu, ia pun berharap agar ya, banyak lagi lokasi TNG di Kota Bandung untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan. Ikon Sabang melaporkan untuk NET.